Sudah sekira 17 tahun Reza Artamevia menyandang status janda sejak bercerai dengan mendiang Aji Masaid pada 2005 lalu. Rupanya di usia 49 tahun ini, ibu satu anak itu masih berharap bisa kembali mendapatkan pasangan. Maka dari itu, momen bulan suci Ramadan tahun ini akan dimanfaatkan untuk berdoa pada Allah supaya harapannya mendapatkan suami bisa terwujud. Terus udah gitu juga siapa tahu saya bisa diberi jodoh sama Allah. Iya itu doa spesial, ucap Reza Artamevia saat ditemui di Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa, 22/3. Reza Artamevia tak menampik, kesendiriannya dalam beberapa tahun pasca bercerai membuatnya merasa kesepian dan membutuhkan teman hidup. Nggak tahu, ada rasa aja begitu. Yang menarik, Reza Artamevia tak mau mencari pasangan yang usianya lebih tua darinya. Dia ingin punya suami yang usianya lebih muda darinya alias berondong. Nggak, tak mau dari dunia hiburan. Tapi saya pengin lebih muda, tegasnya.